Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami to my channel atau catur buat motor vlog. Kecil itu teh. Saiki kali ini iseng-iseng ngocek lah ya. Pakai aplikasi punya temen. Nyobain gitu ya. Belum iso-iso, tapi ngocek. Gungan dapat. Jadi ini posisi lagi di daerah Tangerang. Nggak tahu ki caranya ke piye. Gak apa enek sing nyangkut sama aku karo keliling-keliling. A few moments later. Oke, kita gas langsung. Arahnya ke daerah sini nih. Ya mungkin agak kurang konsentrasi karena sambil ngikutin map ya. Mana ya mbaknya ini? Mapnya sih daerah sini nih. Oh itu tuh. Dengan baru ini ya? Iya. Maaf ya nggak pakai seragam nih. Oke udah. Oke Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar ke Jakarta tuh mbak? Iya di Jakarta ya. Masih Kalideres. Oke. Ini mbaknya bukan orang asli sini ya? Bukan mas, saya berasal. Oh, kelihatan logatnya gitu. Iya ya. Nih mbaknya BTW mau malam mingguan apa gimana nih? Jauh banget mainnya. Ini saya mau ke rumah teman. Oh, temen yang mana? Iya. Ya teman lah. Oh, gitu. Masalahnya jauh gitu dari Tangerang nyampe mana Kalideres ya? Lumayan. Iya sih. Kayak malam mingguan lah. Oh. Kok nggak sama cowoknya? Ya, belum ada, Mas. Belum ada? Serius? Masa sih belum ada? Iya, belum ada, belum ada. Ini mbaknya buru-buru banget nggak, mbak? Enggak, ya, santai aja. Santai aja? Iya, selamat. Ini mbaknya udah sering ke Jakarta kali? Pakai ojek? Iya, baru pertama kali. Oh, pertama kali? Iya. Oh. Pakai ojeknya, biasanya pakai itu. Kereta. Ini juga saya baru pertama kali tau mbak. Ini penumpang pertama mbaknya, jadi ya spesial banget gitu. Iya. Tapi masih tau jalan kan ya? Insya Allah tau sih mbak. Yeah. Karena map. Oh iya iya ya. Tapi bisa baca map kan? Percuma nanti ada map gak bisa baca. Bisa, ya Allah. Iya yeah, alhamdulillah deh. Jangan ragukan kemampuan saya mbak ya. Ini kali beresnya dekat stasiun gitu ya? Iya dekat stasiun mas. Oke. Insya Allah tahu jalan lah ke sana lah. Oke ya. Yang penting nyampe kan mbak ya? Iya pasti nyampe. Emangnya mbaknya aslinya mana? Saya di Padang mas. Padang? Iya, Sumatera Barat, tau gak? Tahu sih, taunya itu masakan Padang, mbak. Iya. Tahu. Padang gitu. Tahu sih, tahu, tapi pengen ke sana gitu ya. Jauh banget gak sih? Deket dong, mas. Deket. Kalau terbang. Kalau naik pesawat tuh deket ya? Iya. Pernah lewat jalur berapa gak sih kalau ke Padang gitu? Nah, belum pernah sih mas, katanya sih jauh kalau lewat darat. Oh. Sampai 3 hari deh kalau gak salah ya. Oh ya itu siap-siap pantatnya panas itu mbak ya. Itu 3 hari. Ini mbaknya udah jauh dari Padang, di sini kerja apa kuliah apa gimana? Kerja mas itu. Bisa ketemu di sini ya? Nah iya, pokoknya aku emang
nyebarin lamarannya kan memang di daerah Jawa gitu, di Jakarta juga. Mm-hmm. Terus nyantolnya di Tangerang tuh. Tapi kuliah di sana kan? Iya, kuliah gue di Padang. Oh, bisa jauh nyampe sini ya? Iya mas, cari pengalaman baru gitu. Kali mau nyari cowok orang sini kali? Ya, kalau ada kalian. Kalau ada. Ya kan jadi gak pernah tahu mas. Oh iya juga sih, bener sih. Iya, bener kan. Kalau ada yang jantel ya, gak apa-apa. Kalau enggak ya, cari yang lain lagi. Terus kalau yang nyantol itu kira-kira kriterianya apa tuh? Jadi kepo, jadi kepo ya, ya. Saya jadi kepo nih mbak, maaf nih mbak nih. Kira-kira gimana mbak? Susah nih. Ya, kok susah sih? Ya kriteria gitu. Ya nggak muluk-muluk sih mas. Oh, nggak muluk-muluk. Ya. Sama tuh matanya dua, hidungnya satu, hidungnya ya. Satu. Ya kalau matanya nggak dua terus berapa? Aduh. Bisa aja nih. Iya. Terus gimana dong? Masih dapatnya aja kalau dapat harus bukan mata mah. Langsung asik. Jadi aku dong. Ya mbak ya. Harus juga dong. Kan di depan mata. Iya waduh. Ini lupa nih mbak nih. Mohon izin. Ini kan sambil nge-vlog ya. Nanti aku masukin di vlog nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa mas. Oke. ACC coy. Aku mau juga nonton. Amin. Ayo juga nonton. Ayo mbaknya nanti nonton ya. Jangan lupa mampir di channel Catur Bukan Motovlog gitu. Jangan lupa di subscribe juga. Baik ya. Nama channelnya apa sih? Catur Bukan Motovlog. Oh yang dia ini ya? Oh, iya betul ya, banget. Ya ntar aku subscribe deh. Asik, dapat subscriber baru guys. Ini mbaknya udah lama pakai ojek ini tadi, ojek online. Iya mas, sejak di sini kita kuasa sih sering. Tapi kalau motornya yang kayak gini kali baru pertama ya, apalagi pakai kamera ya. Baru pertama, saya tadi juga ragu sih sebenarnya. Iya karena. Apa ini mas ya? Karena nggak pakai seragam ya, maaf banget nih mbak. Iya. Minjem, jadi nyoba-nyoba sih sebenarnya. Besok. Oh mas, mau coba-coba ya? Ini besok kalau misalnya pengen daftar udah bisa gitu lah, jadi nggak bingung pakai aplikasinya juga. Iya nih, penumpang pertama langsung lumayan jauh ya, alhamdulillah juga nih. Penumpang pertama lah mas ya, malam minggu lah ya, rezekinya lancar ya mas. Amin. Aduh. Ke sini aja kali mbak ya? Iya lah, sini aja kalau apa. Oke. Alhamdulillah sampai. Iya, alhamdulillah. Oke, aduh. Makasih banyak ya mas. Iya. Wis. 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 Ya, makasih mas Atur. Yuk. Ya. Oke, mungkin video ini bakal gue akhiri sampai di sini aja. Alhamdulillah dapat penumpang pertama, nanti kalau ada dapat penumpang lagi bakal gue masukin vlog lagi. Iseng-iseng lumayan dapat konten. Menyebrangnya gimana coy, aduh. Rame banget. Ayo pak, ayo pak. Aduh. Eh, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Semoga terhibur, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Satu Bukan Motovlog. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.